Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Ya, boleh abang nyatakan nama abang dan berasal dari mana? Okey, saya nama Rosdi Hasan. Saya kalau kira asal tu dari Sabah. Abang? Ya, saya Edi Romusul bin Hasan. Asal daripada Sabah. So datang dari Sabah ya. Dari Sabah ya. Okey. Saya tanya sikit, kenapa abang hadir ke program TATP ni? Kalau kira sebenarnya minat dalam kereta tu dalam lah sebenarnya. Cuma kalau dulu, satu masa dulu, back 10 years itu kita semua berkecimpung dalam kereta yang kereta semua kan. Jadi tuning apa semua untuk kita upgrade power tu memang sentiasa selalu ada lah. Tapi masa kereta tu kita boleh buat tanpa menggunakan alat-alat yang canggih lah, contohnya dari segi programming dan apa kan. Tapi bila sekarang dah last 10 years ni semua kereta dah memang pas, dah kebanyakan dia semua dah menggunakan fuel injection apa semua dengan PCU. So kita tak ada cara lain untuk kita nak buat tuning melainkan kita menggunakan alat-alat yang ada lah. Maksudnya e-manage ke ataupun something yang sama ada kita guna piggyback ataupun yang lagi advance lah, macam contact ke apa kan. Tentulah. Jadi kenapa hadir kat sini tu sebab kita nak dapatkan ilmu. Ilmu tu nak mengenal macam mana kita nak access tuning punya daerah tuning yang dalam yang tak, bukan semua orang lah yang dapat. Selalunya memang orang-orang factory je lah yang buat kan. So kita nak dapatkan yang itulah. Okey, apa pengalaman apa sebelum hadir ke program ni? Sebelum okeylah, saya kan sebelumnya saya memang ada dari segi cakap background education tu, pembelajaran saya memang belajar tentang mechanical engineering lah, focusing untuk engine lah. Cuma tinggal lagi waktu belajar tu dia punya pengalaman tu terhad lah, sebab dia tidak didedahkan dengan macam tentang especially management system untuk kenderaan. Dia lebih kepada basic buka engine, pasang engine. Tapi yang tentang yang management system, tentang yang mapping apa semua itu memang tidak ada lah lebih banyak di situ. Jadi saya ingin mencuba lah, ingin menimba ilmu lah untuk dapatkan lebih mendalam tentang engine, bagaimana untuk kita mendapatkan kuasa engine tu lah, dengan sebenarnya lah daripada tuning program. Okey, selepas abang hadir program ni, apa ilmu dan pengalaman abang yang dapat? Oh, ya, sebenarnya dia macam revelation. Bahasa Inggeris dia revelation lah. Dalam bahasa Malaysia saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi dia pencerahan lah, sangat-sangat satu benda yang pencerahan bagi dia. Kita dibuka satu pintu yang kita nampak, oh ini jalan dia. Maksudnya cara dia macam mana kita nak masuk ke dalam, nak sentuh, nak usik ke, nak bagger ke, apa kata orang lagi sebenarnya kata bagger. Dia punya parameter-parameter yang dalam ECU tu yang tak pernah kita akses sebelum ni kan. Jadi tu bagi saya sangat inilah, apa ni, satu pengalaman yang sangat-sangat baik lah. Okay, abang rasa berbaloi ke dengan pengorbanan dan masa yang diluangkan untuk hadir program ni? Sangat-sangat. Sangat-sangat. Dan benda tu bila dia dibuka pintu tu kan, kita nampak satu jalan yang baru. Kita tak pernah kita dah ada alat nak explore. Jadi kita tunggu kita je lah sebenarnya. Yang itulah yang menyebabkan dia benda tu rasa bebal tu lah. Okay, last kali saya nak tanya, apa saranan abang kepada bakal peserta program TATP ni nanti? Okay, saranan saya lah kepada yang peserta-peserta yang ingin menyertai TATP ni,
kalau boleh dia kena faham sekurang-kurangnya basic basic tentang enjin, asas enjin. Sebab kalau kita sudah belajar tentang manajemen ni, dia terlalu detail lah, so detail. So kalau base pun kita tidak kuat, maka kita susah mau explore dengan lebih dalam tentang benda tu. Okay, so dia kena faham dulu basic, then baru kita boleh faham dia punya persediaan yang bagus lah. So harap kepada apa itu, kalau boleh sediakanlah ilmu secukupnya untuk dia masuk dan faham dan kemudian dia kena mesti juga kena bersedia kena kental jiwa dan kena stres sikit, kena faham teman datuk. Kalau tidak dia tidak boleh explore. Susah kita nak ya. nak garap dia punya ilmu. Okay, terima kasih. Ya, semua.